Baik, Anima, diteruskan dengan laporan dari Pulau Pinang dan sudah bersedia di sana Syarmila Rastam. Syarmila, silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Mengalami strok dan koma sejak September tahun lalu menyebabkan Muhammad Zawawi Ahmad yang baru berusia 33 tahun terlantar. Keadaan itu memaksa isterinya Siti Halimah Abdul Sani, 38 tahun, mengambil alih tugas suami dengan menjalankan aktiviti harian termasuk menjaga seorang puteri yang berusia 4 tahun. Apa yang mampu dilakukan Siti Halimah kini hanya menjalankan perniagaan kecil-kecilan di rumahnya dekat Taman Helang Jaya, Jalan Bukit Pancut, Nibung Tebal. Bagaimanapun, pendapatan itu tidak mampu menampung perbelanjaan sekeluarga termasuk kos lampin pakai buang suaminya. Tidak cukup dengan itu, Zawawi kini turut bergantung pada tabung oksigen yang disediakan pihak hospital untuk kegunaan hanya 2 bulan sejak mengalami koma. Malah, mereka perlu membuat bayaran sebanyak RM300 setiap bulan sebagai bayaran sewaan selepas tempoh berkenaan tamat. Keperitan yang dialami mereka kini mendapat perhatian hasil inisiatif Pergerakan Pemuda UMNO Nibung Tebal yang diwakili ketuanya sendiri, Muhammad Nur Hisam Ismail. Bagi pihak saya, Siti Halimah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasihlah atas bantuannya. Semualah, saya harap bantuan ini berterusanlah. Macam susu kan pasal dia baru balik kan. Dalam satu tin tu 800 gram, 4 hari saja. Selain itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat turut meluluskan bantuan bulanan RM350 sementara RM450 oleh Zakat Pulau Pinang ZPP setiap bulan. Sebelum ini, ZPP menyumbang katil khas beserta kelengkapan untuk Zawawi yang bernilai kira-kira RM3,000. Ke arah meningkatkan tahap keboleh pasaran graduan sehingga 100%, untuk itu Politeknik Seberang Perai PSP mengadakan kolaborasi bersama 10 pemain industri terbaik di Pulau Pinang. Antara 10 pemain industri itu termasuk PKT Logistics Group Sdn Bhd, Penang Skills Development Centre PSDC, UWC Holding Sdn Bhd, Sandy Storage Malaysia Sdn Bhd dan Tore Group Malaysia. Majlis menandatangani perjanjian kolaborasi COC berkenaan disempurnakan pengarah PSP Zulkifli Arifin bersama pegawai tertinggi serta wakil daripada 10 syarikat terbabit. Ia disaksikan pengerusi jawatan kuasa fokus grup pembangunan usahawan dan koperasi Bumi Putra, Datuk Dr. Muhammad Farid Saad dan pengarah bahagian hubungan industri dan keboleh pasaran, Jabatan Pengajian Politeknik JPP, Zainah Rojihan. Tahniah dan syabas kepada Politeknik Seberang Perai, PSP, yang telah pun mengambil inisiatif yang baik. Merupakan satu perkara yang perlu diteruskan lagi. Kalau boleh, bukan sahaja mengambil PSP ini, bahkan ada banyak lagi kolej-kolej di Pulau Pinang ini yang boleh di ataupun mengambil, meniru ataupun mengambil contoh yang dibuat oleh PSP ini. Sementara itu, pengarah Politeknik Seberang Perai, Zulkifli Arifin memberitahu peratusan keboleh pasaran graduan PSP mencapai tahap 95% dengan hampir keseluruhannya memperoleh pekerjaan. Dalam perkembangan berbeza, dua usahawan belia diberi kepercayaan mengendalikan perusahaan bengkel kereta dan motosikal selama 3 tahun di samping melatih pelajar Politeknik Seberang Perai PSP. Ia membolehkan pelajar mencuburi bidang keusahawanan melalui program Techno Incubator PSP Autotech di Politeknik berkenaan. Muhammad Khairul Haziq Abdul Majid dan Muhammad Aidil Rizwan masing-masing telah menubuhkan syarikat Hot Rod Top Tune Autoworks dan Aidil Rizwan Motorworks optimis terhadap peluang yang diberikan. Sebagai timbal balas, mereka akan menyumbang kepakaran di bengkel PSP Autotech milik Politeknik tersebut. Walaupun telah bergelar usahawan, kedua-duanya mengakui masih perlu melengkapkan diri dalam aspek pengurusan dan membina rangkaian perniagaan serta keuangan. Okay, dalam masa lagi 2-3 tahun, kami akan menjadi bukan sahaja pusat servis, kami juga akan menjadi pusat latihan untuk pelajar-pelajar anak-anak muda lah, untuk menjadi usahawan otomotif. Peluang sangat-sangat sangat-sangat baiklah, memandangkan dekat luar kita income lebih kurang dalam sini, dekat sini kita dapat lebih dalam 40-50% income daripada kita buat di luar. So bila kita
buat di sini kita ada dua income. Satu dekat luar, satu dekat sini. If. Dia orang memang ada kursus otomotif, jadi kita groom dia orang sini. Tapi target kita sebenarnya, pelajar kita adalah untuk keusahawanan. So dia orang akan manage dengan skill-skill teknologi otomotif yang ada. Sambutan Ponggal di Pangsa Puri Pelangi Welki berjaya mengeratkan hubungan antara penduduk pelbagai kaum. Dianjurkan jawatan kuasa Komuniti Satu Malaysia Pangsa Puri Pelangi dengan kerjasama parti MYPPP bahagian Tanjung, Pesta Ponggal atau Pesta Menuai mendapat sambutan menggalakkan. Menurut penyelaras Tun Pengkalan Kota, Dato' Eng Siu Lai, majlis berkenaan merupakan inisiatif Kerajaan Persekutuan sebagai platform menyalurkan maklumat terkini selain titik pertemuan kepada penduduk pelbagai agama dan bangsa mengeratkan persahabatan. Antara acara menarik adalah pertandingan gubahan daun kelapa muda dan pertandingan ikatan bunga melur. Hadirin turut dihiburkan dengan persembahan kebudayaan masyarakat India. Pesta Ponggal yang dianjurkan oleh satu komuniti itu memang sangat bermakna kepada masyarakat di sini. Khususnya hari ini kita nampak bukan sahaja kaum India yang menyertai program ini, tetapi kita juga dapat kaum-kaum yang lain. Ini merupakan satu ponggal yang pesta yang begitu istimewa. Khususnya dia di satu masyarakat yang berbilang kaum. Memang di Malaysia negara kita ini kita meraihkan semua festival bersama. Sama. Sekian perkembangan berita dari Pulau Mutiara. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan.